wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin ridhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim. Ghayril maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi zuhdi. Tapi iki fasal iku nerangake dalam bab zuhud. Berturut-turut iku masalah nyugui tamu, salah sodako, salah zuhud. Hubungannya itu masalah dunia, duniawi. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Man kana yuridu kharsal akhirati nazid lahu fi kharsihi wa man kana yuridu kharsat dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man ana iku yuridu ngarepaken sapa man kharsat dunya kharsal akhirati ing tanduran akhirat. Nazid mongko nambahi ingsun lahu maring man fi kharsihi ing dalam tanduran iman fi kharsi di dalam tanduran iman. Di sapa wae sing duwe karep nandur tanduran akhirat ya kalih tambahan sing luwih akeh. Demi akhirat. Di uripe untuk akhirat. Nyambut gawe ini, nyambut gawe kanggo akhirat. Dunyane dituyung kanggo akhirat. Itu akan mendapatkan lebih dari yang diinginkan. Lebih banyak. Wa man utahe sapane wong iku kana ana sapa man.
Ana iku yuri dungarepaken soman khasat dunya ing tanduran dunya. Nuti mongko maringi ingsun yen man minha sangka khasat dunya. Wa malahu lan ora ana iku lahu kedeman fil akhirati ing dalam akhirate min nasibin utawi min nasibin utawi bagian. Jadi nek apa tujuane kok dadakan mok krana donya karena kehidupan untuk yang sementara iki. Ya bakal diwenehi bagi Gusti Allah. Sesuai karo karpe iku. Tapi besok nunggone akhirat ora oleh apa-apa. Jadi mempeng dunyane. Mempeng duniaane. Ya dituruti bagi Gusti Allah. Sesuai karpe. Nang dunyane iki, tapi besok nunggone akhirate ora diparing. Iku di zuhud iki biasa di apa teh ya. Di zuhud iki ya termasuk ngene iki pengertian zuhud. Dadi nah, wong iku dipangi rezeki akeh buat apa? Kadang-kadang ya kabeh seneng. Kok kok kuwatir kok rezeki akeh iki menawa donya tok bisa nang akhirate gak oleh. Ana wong kehilangan wong kemalingan. Harapane wong kemalingan iku. Ya. Dadi bakal diganti be Gusti Allah. Sing dikarepno ganti wong zuhud sing dikarepno oleh ganti iku ora dikarepno ganti saiki ya ku ganti besok nggone nggone akhirat ya kok paling-paling nek gantine nggone donya kok sak pira tapi yang lebih diinginkan yaiku kembalian besok nunggu ini akhirat. Ya. Ini uang itu ini ahli zuhud. Uang itu ini sediwarani zuhud. Ya. Kelangan bodoh. Bodoh itu hanya ini baik Gusti Allah. Hilang itu biasa. Berarti cukup besok kuasa. Sehingga dia merasa senang mesti diganti bagi Gusti Allah tapi sing diharapno gantine iki ora ganti sing sementara nang dunya iki yang nilainya ndak ada apa-apanya tapi sing diharapno yaiku besok gantine nggone akhirat ya gantine nggone akhirat ku masuk dadi iso nglakoni ngono iki klebu zuhud ya ku zuhud iku nek ndelok pengertian ini juga di koyong ini ki, ya, untuk dasar ya, dasar ayat ini, ku macam-macam juga itu pengertian itu wakeh ulama-ulama nggawe definisi zuhud itu macam-macam. Ya. Termasuk ana sing berpendapat bahwa dunia yang dimiliki itu kekayaan yang dimiliki itu hanya di tangannya saja merasa di tangannya saja tidak sampai kekayaan itu berada di dalam hatinya sehingga dunia itu kalau tidak sampai ke hatinya sehingga dunia itu tidak menguasai hati ini ora sampai dikuasai karo
dunia. Jadi kekayaan hanya sekedar di tangannya saja. Ora sampai merasuk nggone ati. Dunyo iki weku, dunyo iki weku, ora merasuk nggone ati. Bener weku tapi hanya di tangannya saja. Ora tembus nggone ati. Kalau sampai tembus nggone ati itu dikatakan cinta dunia. Kadang-kadang segala sesuatu dikalahkan mbek dunia. Sebayang males mergo urusan mbek dunia. Maca Quran malas karena ada urusan dunia, ibadah malas karena ada urusan di dunia. Karena apa? Karena hatinya sudah mengikat di dalam hati. Tapi kalau dunia ini belum mengikat tenggone hati, masih di tangan saja, bener dunia akeh justru menjadi jembatan untuk akhirat. Malah segep sembayangi, segep ibadahi, akeh amale, akeh sedekahe, akeh kebaikane nggone wong. Jadi bukan berarti zuhud iku terus gak oleh duwe donya lho, gak iku ya. Nabi Sulaiman sugih ya. Mosok nabi gak zuhud? Ya zuhud. Tapi karena bisa menempatkan kekayaannya. Jadi sugih Nabi Sulaiman. Pangkatnya Nabi Sulaiman. Pintere Nabi Sulaiman. Ya, kabeh iku mangke ditujokno nanggone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sampai nglalekno Gusti Allah, itu zuhud. Di walaupun sugih. Walaupun sugih, ya, orang dadiannya putusi hubungannya dengan Gusti Allah. Walaupun pinter, orang dadiannya putusi hubungannya dengan Gusti Allah. Walaupun duwe kedudukan, orang mutusnya hubungannya dengan Gusti Allah. Itu klebu, bu zuhud. Ya. Di, zuhud itu bukan berarti dikongkong kambenan elek, ya, mangan sakaidah. Kainak-kainak, yoga. Wa akhrajalah ngetu'akan Sobal Bukhari, Imam Bukhari. Adni Bani Umar, Songko Ibn Umar, radhiyallahu anhumah. Kala dawuh sebuah Ibn Umar, akhraja nyekel sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimang kabi kelawan pundakku. Ibnu Umar ngendika, pernah aku dicekel pundakku dening Kanjeng Nabi. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, kunono peno fit dunya ing dalam dunyamu, karena ka iku kaya-kaya satu meneh peno. Iku goribun wong kang mengembara. Wong kang mengembara. Wong asing. Au abiri sabilin kaanaka goribun au abiru sabilin utawa wong sing ngambah dalan. Wong sing lunga nggone dalan. Jadi peringatane Kanjeng Nabi nggone Ibnu Umar, kon niku urip aja rumangsa urip salawas-lawase. Seakan-akan ndak akan mati. Kuwi nek dipikiran ngono akhire urip sak geleme dhewe. Go rumangsa uripe sak lawas-lawase. Ya. Tapi uripa kaya dene wong sing merantau. Wong asing. Jenenge merantau itu mesti akan pulang ke kampungnya halamannya. Nah, berarti ndak lama jenenge.
Kalau orang hidup itu punya prinsip seperti itu akan hati-hati di dalam hidup ini. Lha iku iso urip sing hati-hati iku klebu ya zuhud berarti. Hati-hati ini saiki berbuat apa mergo sapa ro nek gak meni dipanggil Gusti Allah. Uripe hati-hati. Mergo aruh kapan nyawani lunga. Nah, tapi napa kira-kira uripe iku lumangsa dhuwur ae. Nah, aku jek enom kok. Mesti biasane sampai tua iya nih, sampai tua. Nyata nih pirang-pirang jenom mati. Nyata nih pirang-pirang ora loro mati. Jadi oleh karena itu oleh Kanjeng Nabi diingatkan ya supaya prinsip urip iku koyo dene wong sing mengembara, koyo wong sing lunga. Kur mampir ngombe jare wong Jawa. Jadi sekedar mampir minum saja, engko mari ngombe. Balik nggone asale mati. Mulane mergo wong iku mergo mati, sewaktu-waktu gak peduli nemu tuwa, gak peduli waras poloro. Pokoke urip hati-hati. Iku klebu zuhud. Bahkan ala nono sebuah Ibnu Umar, sebuah Ibnu Umar, iku yakulu dawuh sebuah Ibnu Umar, idza amsaita tekelani sore siro, fala tantazir mongkojo nunggu siro, asobaha ing waktu subuh, asobaha ing waktu subuh, wa idza asbahta lan tekelani manjing subuh siro, fatan talir mongko aja ngenteni siro, nunggu-nunggu siro, almasain waktu sore. Jadi kalau kita diberi umur oleh Allah seperti malam ini, ya, supaya yang baik, ya, supaya berbuat yang baik, hati-hati, berbuat yang baik. Iku artine aja dobane nek pancen saiki iki urip meneh esuk mesti urip durung mesti. Dadi ning saiki ya kongkon sing nemen sing apik aja sampai sembrono. Aja sampai saenake. Aja sampai ninggal sembayang. Waruh ya. Engko jam 1 bengi dipanggil be Gusti Allah nek durung isa. Juara parep nesuk sengkok ae salat duwe rezeki kepengen sedekah saiki sedekah ya. Gak usah ngenteni nesuk ya nek nesuk jek menangi urip itu artinya kalau kita dalam keadaan hidup malam ini berbuat baiklah dengan sungguh-sungguh pada malam itu engko gak roh. Siapa tahu besok pagi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khud lan ngalapo sira min sehatika songko sehatmu lima rodika kanggo loromu. Ya, hati-hati kita itu pada waktu sehat. Ya. Mega mungkin pada suatu saat wong iku loro. Ya, oleh karena itu mau kegadengan ini udah pikir sehat loro aja ya. Sumbung sehat terus kepada suatu saat sakit langsung menunggu aja cilik ati loro terus mungkin pada suatu saat loro jadi paringi waras Gusti Allah. Wa min hayatika langsung ke uripmu lima utika kanggo uripmu berarti berbuat baik ya. Kanggo sangmu
mati. Bekerja dengan sungguh-sungguh, beramal dengan baik, megopo diparingi sehat. Nah, di saat-saat sehat itu, di saat-saat pada suatu saat sakit, dia pada waktu sehat sudah berbuat maksimal. Aja sampai diberi sehat lupa be Gusti Allah. Megosok uang itu kadang-kadang dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia itu karena siji sehat, loro waktu senggang. Waktu sehat saenake dhewe. Padahal sehat itu mahal sekali. Iso sembahyang anteng, iso ibadah anteng mergo sehat. Iso nyambut gawe karena sehat. Iso berpikir kritis, iso berpikir normal, iso berpikir sehat karena sehat. Tapi kadang-kadang Allah memberi kita sehat itu diabaikan. Tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak digunakan yang berguna. Tinggal nanti pada suatu saat sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Mulai ini, berbuatlah sebaik-baiknya secara maksimal pada waktu Anda sehat sebelum Anda sakit. Ibnu Majah, lanjutan sebuah Ibnu Majah. Ansahal ibn Sa'din As-Sa'idi sangka Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala dawu sapa Sa'id. Ja'a sowan. Sapa rajulun wong lanang sowan ila Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakola mengko matur sapa rajul. Dulani. Mugi nedahaken panjenengan ni dhateng kula. Kanjeng Nabi panjenengan nedahaken kula iki. Ala amale ning ngatasé perbuatan. Idza amiltu tekalani berbuat ingsun hu ing amal. Ahabbani mongko demen ni ingsun sapa Allahu Gusti Allah. Ana siji wong lanang sowan teng kene Kanjeng Nabi matur karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula panjenengan sukani pelajaran. Pelajaran berupa amal nopo, perbuatan nopo sing supados Gusti Allah niku seneng dateng kula. Boten Gusti Allah tok sing seneng dateng kula. Wa akhabani lan demen ningsun supana sumnungso. Lan disenengi menungso. Berwibawa kali menungso. Kala dawuh sapa Nabi ezhad zuhud sira fit dunya ing dalam dunya. Jadi zuhud ing dalam dunya. Berbuat zuhud namanya. Ing dalam dunya iki. Dunya ya ya melaksanakan zuhud seperti tadi itu. Kekayaan ini hanya di tangan tapi tidak sampai merasuk ke hati. Ya. Atau mungkin ya, bahwa segala sesuatu ini tujuannya mengkrono Gusti Allah. Ya. Karena tujuannya hanya karena Allah, yang diharapkan adalah besok di akhirat. Ya. Itu kebun zuhud. Ya. Jadi segala apa yang dimiliki karena Allah, sehingga kepengen bermanfaat besok di akhirat ya oleh ganjaran sing sing akeh. Yuhib buka mongko demen kaing sira sapa Allah Gusti Allah.
Semunuku wazat lan zuhudal sirah fiha ing dalam dunya fi aidin nasi ing dalam pira-pira tangane menungso. Ojo tertarik apa sing dadi wae menungso. Ojo tertarik apa sing dadi milike menungso. Wong sing dadi milike menungso. Ya. Kok ndak kepengin dimiliki. Pingino miliki apa sing diparingno mbek Gusti Allah. Nah, miliki apa sing diparingno mbek Gusti Allah berarti orang zuhud itu atine mantep. Mantep nanggone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Percaya mbek Gusti Allah. Nah, sang percayane mbek Gusti Allah rezeki ya percayane sing maringi rezeki iku Gusti Gusti Allah. Sing bagi rezeki ya Gusti Allah. Jadi menungso urip iku wis diparingi rezeki ben Gusti Allah. Sakmene selama hidup rezekine sak triliun. Sak triliun dibagi pirang tahun. Uripe 60 tahun sak triliun dibagi 60 tahun. Mungkin rezekine ditakdir ben Gusti Allah 2 triliun. Uripe 70 tahun. Engko mbok dibagi mulai cilik sampai 70 tahun. Yakin bahwa dia dibagi Gusti Allah rezeki kaya ngono iku. Sehingga ndak rasa miliki nggone apa sing dimiliki wong liya. Aja sampai duwe rasa milik apa sing dimiliki dening wong liya. Sehingga menimbulkan iri nek ana wong liya oleh kenikmatan. Nimbulna hasud nek wong liya oleh kanugrahan. Nah, sehingga ini yang tidak menjadikan orang itu zuhud. Ya. Jadi yakino seyakin-yakinnya bahwa kita itu miliknya Allah dan Allah membuat kita itu ditakdirno oleh diparingi rezeki masing-masing. Sing maringi rezeki Gusti Allah. Nek wis taone diparingno rezeki Gusti Allah yang penuh diapat oleh siapapun tidak bisa. Mergo rezeki iku wekmu. Tapi kalau memang bukan rezekimu, walaupun dihambat wong sapa wae, walaupun dicegah sapa wae mergo dudu wekmu, ya rezeki itu bukan milikmu. Mergo rezeki iku sing nentokno, sing maringi satu-satunya hanya Gusti Allah. Nek wong duwe prinsip urip ya zuhud nang ngene dunia itu ya sing kaya ngene iku dia akan dicintai dening Gusti Allah dan akan dicintai oleh manusia. Jadi ora apa iku ora arep-arep diwene menungso. Ora arep-arep saka menungso. Ora gantungake nggone menungso. Jadi termasuk iku zuhud. Jadi ora gantungno nggone menungso. Jadi, kalau kita hidup ini gantungno nggone menungso itu bukan zuhud. Iku sing gak zuhud. Gantungno nggone menungso. Gantungno nggone Gusti Allah. Ya. Esok-esok ini gak ada rezeki. Gak ada orang rene ya, gak ada duit. Jadi harap-harap. Harap-harap apa yang nunggu ini Gusti? Allah. Oh, juga harap-harap nunggu ini. Menungso itu jadi gantung no menungso. Itu sih gak zuhud. Ya. Wa Dailami lan diceritakno dening Imam Dailami. Utruku ninggalo sira kabeh adunya ing donya li ahliha maring ahline donya. Aja rebutan mek wong. Ya. Jadi kalau memang dia itu ngrebut iku aja usah. Ya. Aja sambok rewangi, tinggalen fa'inaman mongko sak temene wong. Iku akhoda
ngarap sapa man miha sangka donya. Fauqa ma ing dalem dukure barang yaktihi kang nyukupake napa ma ing man. Akhadha mungko ngarap sapa man min hatihi sangka kerusakane man. Wa huwa khali utawi yauman iku la yasuru ora rumong sapa man. Jadi kalau orang di luar kemampuannya kok ngotot, nah itu salah dalam semurusak awake. Tapi walaupun ngono, karena kadang karena cintanya dunia kadang-kadang orang kroso. Wa Tirmidzi lan diceritakan dening Imam Tirmidzi. Az-zuhdatu utawi zuhud. Fitunya ing dalam dunia. Iku lae sa ora ana apa zuhadah. Bitahrimil halali kelawan ngaramno barang sing halal. Jadi bukan berarti zuhud itu barang sing halal diharamno, sego ya dihalalno. Sego diharamno, ya. Jadi orang apa ngaramno barang sing halal. Bukan itu yang disebut zuhud. Jadi ya mangan-mangan biasa. Tapi sampai sego diharamno sehingga dia gak mau makan, itu terus zuhud, bukan seperti itu. Jadi sing halal ya halal, sing haram ya haram. Aja sampai sing haram dihalalno, sing halal di haram no. Di sing haram yo haram, sing halal yo halal. Walai do'atil mali lan ora guak-guak bondo. Harta dibuang-buang. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Klambine lusut. Buh sepirang dino gak diumbah pokoknya rupane gak jelas putih gak putih ya. Nah, ijo ya gak rupo ijo ambune tengik nah, benak diarani zuhud bukan itu ya. Jadi, kopiae pinggir-pinggirannya sampai hilang budas kabeh ambune kopiah ngono bendirani wong sederhana terus diarani sederhana ke zuhud bukan itu zuhud itu. Ini apa wong klambine elek ben diarani zuhud, kupluk elek ben diarani zuhud, ambune kecut ben diarani zuhud buyar. Ya. Bukan itu yang dikedati. Jadi walaupun nganggo apik tapi bukan pamer. Ya. Itu yang disebut zuhud. Walaupun nganggo klambu apik. Ya. Walaupun nganggo pakaian apik. Walaupun nganggo kendaraan api, ya. Tapi ora pamer, ora bendiarani wong hebat, ya, ya rebu zuhud ya, ya kaya Nabi Sulaiman sugih ya, rebu zuhud, ya mergo ora pamer, ya, karena memang diberi oleh Allah SWT, tapi kanggo jembatan kanggo akhirat. Walakin tetap ini azwadatu utawi zuhud fitunya dalam dunia iku ala takuna yanto ora ono siro bimaklan barang fiyadika kangen dalam tangan siro iku ausaku luih kumandel bimaklan barang fiyadillah yang dalam kekuasaan Gusti Allah. Dalam kekuasaan Gusti Allah. Ya. Jadi ojo menganggap apa yang ada di tangan kita itu lebih betul-betul menjadi milik kita. Itu titipan. Apa yang ada di kita itu. Jadi ojo mantep lo nek wis nggone tanganmu iku wekmu.
Iku titipane Gusti Allah. Amane Gusti Allah. Mantep apa yang di tangan Allah. Bahwa itu adalah betul-betul ya, kekuasaan Gusti Allah. Wan takuna lento ono sira fi sawabil musibate dalam ganjaran musibah. Wan takuna lento ono sira fi sawabil musibate dalam ganjaran musibah. Ida anta tekalane ono ida anta tekalane sira usipta mendapatkan musibah sira dan musibah tadi mendapatkan musibah sira iku argo luweh demenake mingkal tinimbang sira via ing dalam donya law annaha lamun sak temene donya iku ubkita dan langgengaken pon donya laka kedue sira. Jadi dapat pada waktu mendapatkan musibah lebih banyak mengharapkan ganjaran nggone akhirat. Di seneng. Jadi musibah seneng, kecolongan, kemalingan seneng. Ya. Hanya mengharapkan besok ganti nih. Ganti nih apa ganti nih besok nggone akhirat. Di mergo apa-apa yang ada di tangan Anda itu bukan berarti itu segala-galanya terus Anda terus maha kuasa, bukan. Sehingga kalau pada suatu saat diuji, pada suatu saat harta itu hilang, pada suatu saat Anda itu sakit, itu akan merasa senang karena mesti diganti dengan Gusti Allah. Harapannya ganti apa? Apa dinungguri nalika urip gak? Gantine ya ku ganjaran sing luwih akeh besok nunggone akhirat. Wa qudai az-zuhdu ta zuhud fit dunya ing dalam dunya. Iku yuriku ngepenakno apa zuhud alkohol baik hati. Jadi kalau memiliki sifat seperti itu, hatinya itu enak. Ya. Hatinya. Jadi yuri kul kolba, ngenak no hati. Memang sentrale zuhud itu noto hati. Jadi sentrale zuhud itu noto hati. Nek iso noto hati mulio. Nah, oleh karena itu kalau dia memiliki sifat zuhud, mulialah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal badana lan nginakno awak. Wal badana lan ngenak nawa awake ayem. Jadi wong kune iso zuhud ya. Awake ayem, atine ayem. Ya mulan dipelajari zuhud iki ya apa carane iso zuhud. Bukan berarti dikongkon zuhud iki wong kongkon marat gak. Bukan berarti kongkon zuhud iku kongkon apa iku kaya iku mau pakane elek. Abune kecut, kupluke coklat sampean, irenge gak jelas. Ya. Lho bukan itu zuhud itu ya. Jadi silahkan yang baik, silahkan berias yang baik. Para sahabat, para imam mazhab, ya, aku senengane aku berpakaiane api-api, pengulang nu ganti api, ya, pengajar ganti api.
Orang pakaian sing wis pirang-pirang dino kuwe pancetahe. Api. Apa maneh nek ngadep nunggoni Gusti? Kalau malam hari bangun malam ya pakaiane sing apik. Aja dipane didelok wong sembayang kaosan singlet. Sembayang ngadep nunggoni Gusti Allah kaosan singlet. Kaosan kotang nih apa singlet iki ya. Ya. Itu bukan itu yang disebut suhud. Tapi ngadep orang Gusti Allah sing apik. Biasane lunga jajasan, nek perlu sembayang jajasan, ya. Pakan sing apik ora asal. Apa meneh dadakan wis ora apik nyaut sak tepake duweke lho wis gak karepan iki niat sembayang apa niat pengrampok Gusti Allah. Ya. Pakan pakainya sendiri. Ya, sing resik, sing setelikan. Sing wis ora mambu, nganggo lengo wangi, ngapik. Lho iku bener-bener ngadep nanggone Gusti Allah, mulyane Gusti Allah. Ya. Lho sing ngono iku diarani donya iku kanggo jembatan akhirat. Ya. Rupa apa pakaiane pakaian apik, kanggo apa? Kanggo nyembah be Gusti Allah. Mergo mulyane Gusti Allah nganggo pakaian sing apik. Lah iku zuhud. Waruk batu utawi demen dunya. Waruk batu utawi demen fiain dalam dunya. Ikutuk siru ngakena apa rubah alhamma ing susah wal khazanalan. Wal khazanalan susah alhamma prihatin. Wong ngene apa iku hubud dunya. Ya, iku akeh sumpeke. Ya, akeh susahe. Jenenge donya. Ya. Engko turu wae gak iso turu ngitung-ngitung bayangane. Ngitung nek diutang-utang sapa? Kapan nyaure? Ngitung iki napan kok iku payu sakmene oleh badi sakmene. Iki kok nglumpuk napan sak wulan sakmene. Engko nek setahun sakmene wah iki hebat lah. Orang yang banyak menghitung-hitung, mengkhayal seperti itu ya klebu sing ora zuhud itu mah. Ya karena itu, karena tidak zuhud itu, iku sing dadene susah pikiran, dadi prihatine pikiran. Dadi duksirul hamma wal khazana. Ya. Dadi ngakehno prihatin lan ngakehno susah. Jadi bukan berarti sekali lagi bukan berarti dikongkon zuhud itu kongkon melarat, dikongkon zuhud itu gak oleh nyambut gawe, yo gak. Kongkon nyambut gawe, iso sugih. Tapi tingwe sugih itu mangkai nunggoni tangan mutok, tapi ojo sampai kantil nunggoni jero ati, itu sing darah di zuhud. Nunggoni kantil nunggoni ati, segala galanya di atas dunia ini. Ya. Hubungan mbek wong tuwa nomor wahid donya iki. Hubungan mbek guru nomor wahid donya iki. Hubungan mbek kanca nomor wahid donya iki. Ibadah sing nomor wahid malah donya iki. Sehingga yang lain dikalahkan semuanya. Dikalahno karo donya. Ya. Itu yang apa itu yang tidak zuhud seperti itu. Mereka apa emal li dunya kakaan nakata isu abada ya. Nyambut gawe yo emal li dunya kakak go dunyamu kakaan nakata isu abada sepertinya kamu hidup selama-lamanya menggurupi ku 1000 tahun nyambut gawe ini mempeng nyambut gawe ini temenanan. Tapi kalau sudah mempeng kok berhasil, dunia dimiliki. Tapi hanya di tangan saja. Jangan sampai di kantil nunggone jero ati. Bahaya. Sampai kantil nunggone ati. Wa'mal li akhiratika
Karena tamu itu godan. Beramallah untuk akhiratmu. Di samping nyambut gawe sing mempeng, sembayang sing mempeng. Ibadah sing mempeng, amal sing akeh. Silaturahmi tetap sing akeh. Seakan-akan Anda itu mati besok pagi. Moga matimu menesok. Jadi tiap hari selalu waktu ini digunakan untuk amal soleh. Digunakan untuk berbuat yang baik. Tuksirul hama wal khazana wal bitolatu. Utai nganggur. Ikutu kasi ngatosaken apa nganggur. Alkohol baik ngati lah. Jadi wong iku sok nganggur kadang-kadang itu disalahgunakno. Nganggur tok ora dimanfaatno. Dampake wong kakean nganggur iku akeh nglamune. Dampake wong akeh nganggur iku akeh bayangane, angen-angene. Akibatnya apa? Berarti akhirnya pikirannya ya ngelamun tok terus berakibat nggo niatine, niatine malah dadi atos. Atine malah di atos, kakean nganggur ora dimanfaatno. Sawangane sibuk wayahe sekolah ya ora sekolah, sawangane budal tapi ini pikirane gak mlaku blas. Ngelamun tok. Teko sekolahan turu. Mulai kok guyon tok. Sawangane kegiatane padet. Sampai ini sekolah, sampai yang ini pelajaran ini, engkau mari dhuwur istirahat, mari asar ini ngaji, ini. Tapi hanya tulisan saja. Hanya catatan saja. Sama dengan orang yang nganggur. Tidak berfungsi apa-apa, tidak digunakan. Ngaji ini orang masuk, sekolah orang masuk, wiritan ini orang masuk, ngaji yo gak masuk lah. Jadi padha karo nganggur. Lah ya. Nganggur iku dampake akhire apa? Ya iku ngatosna tukosi, ngatosaken napa nganggur ya. Alkohol baing ati. Wa Tabarani. Lan diceritakan dening Imam Tabrani. Tafarrohu ngosong nang sira kabeh min humumi dunya sangka pira-pira prihatine dunya. Sangka pira-pira prihatine dunya. Jadi menuju zuhud itu ya gua apa? Yakin betul dengan Allah. Mantep betul dengan Allah. Sikoh. Nggo niku salah. Bahwa kita itu mesti diberi rezeki oleh Allah. Ragu-ragu, kita itu mesti diberi rezeki oleh Gusti Allah. Napa ragu-ragu berarti orang iman. Sikoh. Karena yakin diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati niku mantap. Hati ini mantap. Kalau sekarang belum ada, mungkin besok diberi. Kalau besok belum ada, mungkin lusa diberi. Mungkin jek nom iki jek durung diwene besok wis tuwa mungkin diberi akeh. Atau mungkin kalau sekarang itu diberi besok kadang enggak diberi. Mergo apa yakin bahwa menungso iku ana takerane rezekine. Rezekine menungso ana takerane ya iku mangke mungkin sak umure dijatah 2 triliun. Mungkin sak umure dijatah 1 triliun. Nah umure iku mangke ya dijatah. Jatah piro sudah tahun, 20 tahun. Kalau dikur tahun padahal benar rabi mati di sik. Ono jatahe. Kalau dikur tahun mangke ono jatahe, jatahe piro? Mungkin 1 miliar. Min humidinya mas tatotum sak mampumu. Maing barang istatotum kang kuasa sira kabeh. Dadi
kosong no hatimu itu ojo mengande-ande terus. Jangan mengande-ande. Sak mampumu. Fainahu mongko sak temene kelakuan. Iku man utai sapa wonge. Iku kanat ono. Apa adunya dunya. Aksara hami luweh akeh sejane man. Afsa mongko nguncaraken sapa Allah Gusti Allah. Dhewe atau ing dhewe ae wong dalam sorone wong, dalam kesulitane wong. Wa jalan dadiaken sapa Allah Gusti Allah. Fakrahu ing fakireman. Baina'inaihi ing dalam antarane mripat loro neman. Dadi wong iku napan selalu uripe mikir donya. Yang menjadi tujuan semuanya itu hanya dunia. Aksara hamihi ad-dunya. Sebayang tujuannya dunia. Ngaji tujuannya dunia. Golek ilmu tujuannya dunia. Istighosah tujuannya dunia. Manakib tujuannya dunia. Apa-apa tujuannya sedunia tok. Itu malah orang malah enak, itu malah sorot. Krono Allah. Ya. Di dalamnya itu ada asarnya. Ya. Di dalamnya itu ibadah, ono asare. Tapi ojo tujuannya sebayang dunia. Istighosah dunia. Ngaji dunia. Apa-apa dunia. Akibatnya mergone dunia ini gak oleh, kok melarat aja, sebayangnya leren. Biasanya melok manakib, manakib leren. Biasanya melok istighosah, istighosah leren. Biasanya melok selawatan, selawatan leren. Mergo tujuan akhirnya, cita-citanya hanya sekedar dunia itu. Hanya tujuan dunia saja. Jadi malah digawe repot, Gusti Allah. Tapi apa tujuannya itu akhirat. Dunia itu nunut. Jadi kalau kita itu himmah lebih besar. Krono Allah. Himmah kita itu lebih besar. Karena akhirat. Dunia ini nunut. Dunia ini katut. Kalau lebih besar karena akhirat. Ya. Tapi kalau semuanya segala dunia itu no akhirat itu gak oleh. No dunia ini soro. Kecelik melihat. Jadi jangan sampai ini himmahnya ojo sampai dunia tok akhiratnya. Semono kawaman utai sapane wong iku kanat ana apa akhirat tu akhirat. Iku aksara hamihi luweh akeh-akeh tujuane man. Jamaah monggo ngumpulaken sapa Allah Gusti Allah mati neman. Wama lan barang. Wama akbalan ora madhep. Sapa abdun kawula bikal bihi kelawan adine abdu ilallahi maring Gusti Allah. Ila jala kecoba dadiaken sapa Allah Gusti Allah kulubal mukmina ing adine pira-pira adine wong mukmin. Ta'du isu-isuan ilahi maring abdu bil wudi kelawan demen warahmati lan kasih sayang. Wa kana ana sapa Allah Gusti Allah bi kulli khairin kelawan kabeh kebagusan ilahi maring abdu iku asraul wa cepat ya. Dadi ganjaran iku akeh menungso-menungso sing mukmin iku timbul kasih sayang ya. Dadi pada waktu
apa itu, kalau sudah tujuannya itu karena akhirat, akan mendapatkan balasannya lebih cepat. Teko ngersani Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi aja sampai keliru dalan. Sawangane akeh engko gak oleh. Mergo apa? Sembarang tujuan di dunia. Akhirnya besok kecelik, aku biyen iku sembayangku suwe. Aku biyen iku khusuk ne wiritan. Aku iso nggak biyen iku ngaji ya suwe, tapi nang gone akhirat kecelik gak oleh apa-apa. Ya. Karena tujuannya, karena tujuan dunia ini. Kan tujuan oleh balasan dunia. Tok. Ya. Pingin no balasan mengenai akhirat. Ya. Supaya apa? Supaya akhirat ben gak kecelik, nanggone dunia iki nunut. Ya. Ya. Iku mengenai apa nampak iku jembedih Gusti Allah teman laiku. Wa kana Allah bi kulli khairin ilahi asra'u. Jadi apa pemberian Gusti Allah itu lebih cepat ya. Ya, sing apik ku luwih akeh. Luwih akeh ngene itu. Wasyaikhu nilan ritana sopoh Bukhari Muslim. Kuala dawud sopoh Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Masa ba'ah orang tahu warak sopoh alu Muhammadin sopoh keluargani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzi sairin songko roti gandum yaumaini yang dalam rong dino mutatabiaini kang nuli-nuli kata kubido sehingga dipundut sopo Kanjeng Nabi ini zuhud bebat lagi di Kanjeng Nabi itu zuhud. Zuhude Kanjeng Nabi menghindari mek donya. Sang menghindari mek donya iki masabaa alu Muhammadin min khubzi sairin. Enggak tahu warek mangan roti gandum. Rong dino kok turut-turut mangan roti ngene iki. Enggak tahu ngono iku. Keluargane Kanjeng Nabi yo Kanjeng Nabi dhewe ya keluargane dhewe. Kalau kita kan ndak seperti itu. Ya. Kanjeng Nabi iku sak bojone kabeh. Bojone sing akeh iku nglakoni sora sing kaya ngene iki. Te ora tau kok rong dino ki terus mangan enak niku gak tau. Gak pernah seperti itu. Mergo apa hatta kubido sampai Kanjeng Nabi kapundhut. Ya, serba kurang mangane. Hari ini mungkin bisa makan, besok tidak makan. Besok tidak bisa makan, lusa makan. Ya. Ya, demikian syukur terhadap kenikmatan Gusti Allah ini. Ya. Itu yang kebut zuhud. Ya. Menikmati pemberiannya Gusti Allah lalu kita syukur. Ya, syukur itu termasuk ya, ya klebu zuhud. Jadi diberi rezeki oleh Allah digunakan yang lurus, digunakan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora digo sing gak ana gunane. Ya. Ora digo sing gak ana perlune. Ya. Ora ana manfaate. Manfaat kanggo dirinya sendiri, manfaat kanggo orang lain, atau manfaat untuk kepentingan orang banyak.
gak ono manfaate. Lha iku di saat-saat kita bersyukur terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan itu Gusti Allah kita gunakan yang baik, diparingi rezeki, digunakan ibadah, digunakan sedekah, digunakan amal dan sebagainya. Lah iku ya klebu zuhud. Itu termasuk zuhud. Karena menikmati pemberian Gusti Allah. Syukur ya. Apalagi orang yang sudah tua seperti saya, mensyukuri ya, kenikmatan urip luar biasa. Zaman ini cek nom, gak ono panganan sing enak-enak koyo ngene. Gak ono critane nang pondok iku ngombe es krim, ngombe es jus, gak ono critane. Ya sing ngombene ya banyu kendil, intip dikai banyu. Itu minumnya. Sekali-sekali hebat ngombe teh. Ya. Ada yang teh pahit, ada yang teh dikai gula, itu hebat. Dia hebat kayak gula. Zaman semono, tapi saiki ngombe apa wae sing gak ono. Ya. Sing enak sing sampai-sampai sing gak enak, sing gak enake mendem ono dibanding saiki. Ya. Lah kalau kita menikmati seperti itu, lalu kita bersyukur kepada Allah. Nah itu ya kebujuan. Akeh syukure Gusti Allah. Ya. Biar aku melok bapakku jek marga iso urip kaya ngene iki. Pemenah numpak sepeda motor. Pada pancal wae kangelan mergo wong tuaku jek. Tapi saiki diparingi rezeki kaya ngene. Sing akeh syukure Gusti Allah. Syukure Gusti Allah ya apa? Digunakno sing manfaat kanggo ngabekti nang nggone Gusti Allah. Ora malah makin jauh dengan Allah. Ora malah melanggar nang nggone perintah Gusti Allah. Iku jenenge ora zuhud, ora syukur karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Uripe wong biyen soro-soro. Saya masih kecil soro. Ya. Wong tua-tua biasa kecil saya soro. Ya. Kanjeng Nabi soro kaya ngene, Pak. Lan Abdurrahman bin Auf itu pada waktu Nabi sudah meninggal. Beliau wong sing suge-sugene wong Madinah. Kalau makan kurma gede, sing luwege enak ngono iku. Nangis. Ya. Mangan kurma apik legi gede. Ya. Manis ya karo. Nangis. Tiap makan kurma nangis. Kenapa? Yang berjuang mati-matian demi Islam itu Kanjeng Nabi. Selama hidupnya Kanjeng Nabi tidak pernah merasakan kurma yang seperti ini. Engko gak enek. Kurma sing model begini. Nah itu. Jadi mensyukuri atas kenikmatane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ojo makin diberi kenikmatan makin jauh, makin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa Tirmidzi qala alhamdulillah.